budak tak pandai dan seolah-olah tak ada masa depan, buat bagaimana? Sekolah agama. Sekarang ini, dua orang anak yang pandai ini, kerjanya besar, balik pun tak. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz ceramah, sampaikan kisah saya ini. Kata, kisah apa tuan? Baru-baru ini, saya ada ziarah satu orang. Orang tua Umur dia saya ingat dekat 70 dekat 80 kot. Okey. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz ceramah sampaikan kisah saya ini. Saya kata, kisah apa tuan? Kisahnya bermula dia bercerita Dia ada tiga orang anak. Dua orang anak dia ni anak yang paling dibanggakan. Pandai masuk universiti. Dulu kalau cerita, contohnya memang anak dua ni lah. Kan? Dua anak perempuan, satu orang anak lelaki. Anak lelaki ni memang tak pandai. Allah rezekikan tak pandai dia. Tak pandai dia bersudut kalau nak akademik tu tak pandai, tak faham, susah faham. Jadi dia selalu cakap, kau ni apa bodoh sangat kau ni? Kau turun siapa sebenarnya ni? Kan? Kau dukun mak kau ke apa ni? Dia selalu cakap memang anak saya ni. Jadi ni mentaliti dulu mentaliti tahun 80-an, tahun 70-an, awal 90-an. Budak tak pandai dan seolah-olah tak ada masa depan, buat bagaimana? Sekolah agama. Ni mentaliti dulu tau. Budak tak pandai atas sekolah agama. Sekarang beza sekarang budak pandai dan atas sekolah agama. Sampai sekolah agama tu tak muat-muat 5A UPSR atas sekolah memang MRSM pada MRSM Tahfiz. Jadi yang tak pandai dan atas sekolah agama. Anak sekolah agama. Apa ke benda? Kenal siapa kau ni? Apa benda? Kita ketua orang pandai. Okey. Berlalu masa. Kan? Sekarang ini, dua orang anak yang pandai ini, kerjanya besar, balik pun tak. Malahan ambil mak dia ni, duduk dengan dirinya. Tinggal bapak tu seorang-seorang kat rumah tu, kau tengah tinggal. Kan? Yang seliakan ubat dia, yang balik hari-hari ni, yang tengok ayah makan ada ke tak, adalah anak yang dihantar ke sekolah agama ni. Kan? Dia kata, Ustaz, saya Ustaz, dulu Ustaz, anak saya sekolah agama ni lah, saya kata benda dalam masa depan kau ni. Apa pun tak tahu. Tapi dia cikgu, anak sekolah agama tu dia cikgu, tapi itulah yang balik, itu apa semua. Ada beza tak orang yang faham agama dengan orang yang tak faham agama? Ada beza tau. Sebab apa? Sebab agama ni, kita diajar solution without problem. Kita diajar solution dulu, without problem, sebelum problem tu wujud. Anak kecil-kecil dah diajar hormat mak ayah, padahal memang dia dengan kita dah waktu tu. Ilmu tu bukan sekarang tu, bukan di umur 7 tahun, bukan di umur 10 tahun ilmu tu. Ilmu tu untuk di umur 40 tahun dan kita 80 tahun. Ha. Jadi, sebab tu Nabi pun sebut, beza orang yang ingat Allah dengan orang yang tak ingat Allah, kan? Ada keimanan kat hati dia tu macam orang hidup dan orang yang mati.